Prabowo Subianto menilai pernyataan Rocky Gerung tentang Presiden Joko Widodo adalah keliru. Prabowo mengaku mengetahui sosok Joko Widodo yang bekerja untuk kepentingan bangsa. Prabowo juga menyatakan sebagai akademisi, Rocky Gerung tidak boleh memakai kata-kata yang dianggap berita bohong. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya secara, tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah.